Halo, selamat pagi. Sekarang saya sedang berada di Pasar Induk Senen. Ini adalah suasana dari Pasar Induk Senen di pagi hari. Ini kentang nih. Ini adalah Pasar Induk Senen. Cuman pada gede-gede nih. Kita akan lihat. Siapa, Kak? Ya, Bang. Ya, iya. Ya, oke. Ya, Ini sih. Tomat hijau. Tomat hijau. Cabe nih. Ini apaan, Pak? Kecombrang, Pak. Oh, ini kecombrang. Iya,
ini jeruk purut. Oh, jeruk purut. Comrang itu ada 5. Oh, ini comrang ya. Keren juga kemarin. Oh, ini ada 5. Ini 5. Ini buahnya comrang. Oh, ini buah. Iya. Buat Indomie enak, Pak. Wah, mantep tuh. Iya. Domi tinggal digeprek aja, ya masukin, udah masukin domi. Segar. Oke, Pak, makasih ya, Pak. Andaliman dan kecombrang. Saya baru pertama kali ngelihat. Pasarnya kayak gini. Ini adalah pasar tradisional yang berada di tengah kota ya. Nih, sini ada bawang merah, bawang putih. Oh iya, Pak. Ada bawang bombay juga. Ini melinjo sama asem. Oke, Pak. Siapa? Ini berbagai macam sayuran dan bumbu dapur dijual di sini. Siapa? Ini bawang bombay nih sama bawang merah. Nih kentang. Kenteri ikan asin. Kios ikan asin. Si Pak. Ini sih. Siapa? Halo. Halo, Pak. Nih toiletnya nih. Kita ada jagung nih. Ini berbagai jenis sayuran, bumbu dapur dan bumbu jadi ya. Ini ada ikan teri juga nih. Kalau ikan teri dia di belakang-belakang nih.
Ini bumbu-bumbu nih. Bumbu jadi. Ini ada ikan asin, ada ebi juga di sini. Ini ada bawang putih nih, andaliman sama jamur. Yang malam pasti belum dikerjain yang gua. Baru dikerjain. Lagi dikerjain. Baru dikerjain. Berarti tiga sama ini merah ya? Abang lagi ngupas kelapa. Nenek lagi ngegiling kelapa buat jadi santan. Lihat ya, Pak? Ya, boleh. Lagi digiling jadi santan. Kasih, Pak. Pasar induk Senen ya. Ini adalah kondisi dari pasar induk Senen. Ini menjual berbagai jenis sayur, bumbu dapur dan ikan asin ya. Kita akan coba lihat ke lantai atasnya. Lantai atas ada apa sih? Nah, ini adalah lantai satunya. Ini adalah lantai satunya dari Pasar Senen. Misi, Bu. Gula merah nih. Ini andaliman nih.
gitu sih. Ini jahe, kunyit. Si Bu. Nyari apa? Enggak lihat-lihat, Bu. Ini kerupuk. Opak nih. Ada rengginang juga sana. Kerupuk kuning, kerupuk yang merah, kerupuk udang tuh ada. Ini di lantai satu ya, pasar Senen, pasar induk Senen. Sembako-sembako nih. Kalau di sini sembako-sembako ya. Siapa? Halo. Halo, Pak. Siap, Pak. Pak, ini hanya satu lantai aja, Pak? Satu lagi. Oh, satu lagi? Iya, iya. Oh, naiknya lewat? Nah, bisa nih. Naik. Oh, yang ini ya? Itu bisa. Atas, oh, iya. Itu namanya sangga lori. Oh, oke. Okay. Makasih, Pak. Ya, satu lagi. Masih ada satu lantai lagi. Kita akan menjelajah satu lantai lagi. Oh, itu. Ini lantai dua berarti ya. Kita akan melihat di lantai dua ini ada apa aja. Oh, di sini ada toko buku nih. Ini ada kantin-kantin. Ini sop. Bakmi Bali G. Lapo-lapo ya. Lapo-lapo di sini ternyata banyak ya. Lapo siantar. Ya, permisi ya, Pak, Ibu. Mbak Mesiantar.
ada bakmi siantar. Bakmi goreng B2, bakmi kuah B2, kue tiao goreng B2. Ini makanan-makanan non halal. Ini bakmi siantar. Ini bakmi Emmanuel dan lapo asli Batak. Stompul. Nah, ini bagi yang non muslim bisa, yang mau nyobain makanan-makanan di sini bisa kesini nih. Ini berada di Pasar Induk Senen ya, di lantai 2. Ini makanan-makanannya. Di sini juga ada makanan halal, ada ayamnya juga. Siap, Pak. Sini ada makanan halal juga kok. Ini ada toko buku juga di sini. Itu mewarnai. Ada Al-Qur'an juga. Buku buku sekolah, mungkin yang mau nyari-nyari buku bisa kesini juga. Oke, kita turun lagi ke lantai 1 ya. Ini adalah lantai 1 yang tadi. Kita ke lantai paling bawah. Ini adalah suasana pasarnya di pagi hari. Isi. Oke, demikianlah vlog hari ini. Terima kasih telah menonton vlog ini dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Letak dari pasar ini adalah berada di depan stasiun Pasar Senen ya, kawan-kawan. Nah, itu depan kita adalah stasiun Pasar Senen. Ini adalah pasarnya nih. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton vlog ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jaga kesehatan kalian semua ya, teman-teman.